Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari ini mulai lagi dibagikan surat undangan dari kantor pos dan pencairan secara serentak di daerah-daerah berikut ini. Bagaimana informasi lengkapnya teman-teman sosial semuanya? Silakan diikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman sosial semuanya, khususnya kalian yang sedang menanti datangnya surat dari kantor pos untuk pencairan PKH tahap 4, BPNT alokasi Oktober, November, Desember, serta BLT BBM tahap kedua. Hari ini hari Senin tanggal 28 November 2022. Kembali dibagi secara merata surat undangan dari kantor pos serta cair serentak bantuannya di daerah-daerah berikut ini. Apakah termasuk daerah-daerah kalian? Dan langsung saja teman-teman sosial semuanya, yang pertama, selamat untuk teman-teman yang ada di daerah Lampung. Kemarin sore sudah mendapatkan surat undangan dari kantor pos dan hari ini hari Senin adalah jadwal pencairannya. Selanjutnya selamat bagi teman-teman KPM yang ada di daerah Malang, Jawa Timur. Kemarin sore sudah mendapatkan surat undangannya dan hari ini hari Senin adalah jadwal pencairannya di kelurahan. Selanjutnya untuk teman-teman KPM di daerah Pati khususnya Kecamatan Jaknan. Hari Senin ini ada proses pencairan bantuan yang beralamat di Aula Kecamatan Jaknan. Kemudian kabar gembira dari Banyumas, Jawa Tengah. Para KPM juga sudah mendapatkan surat undangan dari PT Pos. Dan hari ini hari Senin adalah jadwal pencairan bantuan yang bertempat di Balai Desa. Kemudian selamat bagi teman-teman KPM yang ada di Jampang, Sukabumi. Kemarin sore sudah mendapatkan surat undangan dari kantor pos dan hari ini hari Senin ada jadwal pencairan. Selanjutnya buat teman-teman yang ada di Cirebon, Jawa Barat. Hari ini sudah mendapatkan surat undangan dari PT Pos atau kantor pos dan besok hari Selasa adalah jadwal pengambilan bantuan di Balai Desa. Selanjutnya selamat bagi teman-teman yang ada di daerah Lampung Utara. Kemarin sudah mendapatkan surat undangan dan hari ini hari Senin adalah jadwal pencairannya. Kemudian selamat bagi teman-teman KPM yang ada di daerah Kutoarjo. Hari ini juga ada jadwal pencairan bantuan PKH BPNT BLT BBM tahap 2. Selanjutnya selamat bagi teman-teman KPM yang ada di daerah Bojongloa, Bandung. Kemarin dapat surat undangan dan hari ini adalah jadwal pencairannya. Baik teman-teman soal semuanya, itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH tahap 4, BPNT dan juga BLT BBM tahap 2 hari ini. Dan tentunya untuk update informasi lainnya akan segera kami sampaikan kepada teman-teman sosial semuanya. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sampai saat ini belum menerima surat undangan dari PT Pos segera menerima surat undangan dan segera bisa mencairkan bantuannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.